Sela kegiatan menyerahkan bantuan langsung tunai BLT El Nino kepada sejumlah penerima manfaat kepada warga di Banyuwangi, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo tantang warga lafalkan Pancasila berhadiah sepeda. Sekarang yang apa Pancasila tunjuk jari. Warga di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur heboh saat Presiden Joko Widodo meminta warga maju untuk melafalkan Pancasila. Tanpa ragu, semua warga tunjuk tangan. Dan satu orang yang mendapat kesempatan untuk maju melafalkan Pancasila di hadapan Presiden. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua. Berhasil melafalkan Pancasila, Presiden Joko Widodo langsung memberikan sepeda sebagai hadiah. Sepeda, ada enggak? Luar biasa, deg-degnya belum habis ini, deg-degannya, ya Allah enggak nyangka. Semangat lah pokoknya, nanti kalau Mas Jokowi mau minta rapalan Pancasila, saya langsung duluan gitu aja. Ternyata alhamdulillah, tapi yo nervous juga. Ini masa belum hilang ini, alhamdulillah dapat sepeda. Ya gowes lah, saya nggak punya gowes, saya nggak punya sepeda. Alhamdulillah yang dapat kenangan dari Pak Jokowi. Pembagian sepeda ini dilakukan Presiden Joko Widodo di sela kegiatan yang menyerahkan bantuan langsung tunai El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di kantor pos Genteng. Selain BLT El Nino sebesar Rp400.000, Presiden Joko Widodo juga membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah 10 kg. Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan beras ini akan dilanjutkan pada Januari, Februari, hingga Maret 2024 nanti.